informasi yang kita terima dari yang bersangkutan, dia masuk ke Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi pada tahun 2015 dia masuk ke wilayah Sulawesi, itu tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Datang ke Indonesia dia bersama suaminya, yang pasti dia datang ke Indonesia tidak untuk bekerja, karena ini hubungan suami istri. Dia datang bersama suaminya yang kebetulan juga warga Sulawesi juga, kebetulan yang ada di Poluwato.